kita skors sidang kita ini sampai jam 1.30 dan selamat bekerja buat panitia ad hoc. Kita tutup dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim. Di Indonesia didampingi pimpinan MPR meninggalkan ruang rapat paripurna. Kami informasikan untuk panitia ad hoc rapat 3K2. Yang itu didukung oleh partai yang menamakan dirinya Partai Poros Tengah dan Reformasi. Dan dari Golkar, luar biasa lagi-lagi, lucu sekali lagi. Produk! Tangan MPR. Oleh karena itu kita mengabarkan DPR. Bubar! Karena semuanya Orde Baru. Bubar! Terima kasih, saya persilakan. Pasar, saudara-saudaraku sekalian. Kepada saudara-saudara sekalian, saudara datang ke sini. Ini, sobangan yang berada, baik teman-teman sekalian, jadi pagi hari ini TNI konsisten untuk mendukung proses kehidupan demokrasi yang ingin kita bangun dan kembangkan sesuai dengan amanat reformasi di dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45. Sebagai lembaga tertinggi negara membekukan Dewan Perwakilan Rakyat Republik. Membuat negara ini tetap bersatu, rakyat tenang, semua mengklaim itu kan. Jadi kalau kita rakyat ini yang kita butuh ya, bagaimana supaya aman lah orang bisa hidup dengan bekerja. Bagaimana supaya ya penegakan hukum terutama, karena kita ini kan negara hukum. Setuju. Setuju dengan? Iya. Dengan persidangan kabinet ini. Cukup bagus ya. Lalu berarti Bapak mendukung siapa ini? Megawati. Megawati. Iya. Baik, ganti aja Pak. Alasannya? Alasannya negara kita kurang ini, apa, kurang aman. Masalah ekonomi kita terlalu tertindas. Bubar, bubarkan KTP!